hari tadi ke-23 pemerintah Kota Surakarta tahun 2019. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Segala hak, segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan di tempat Kota Surakarta dapat bekerja maksimal sesuai filosofi lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Di tengah tuntutan good government dan clean government, Kota Surakarta membutuhkan aparatur birokrasi yang dapat bekerja dengan cerdas dan ikhlas.